Ini strategi tingkatkan minat baca para siswa. Berdasarkan laporan Program for International Student Assessment tahun 2015, literasi siswa Indonesia peringkat 62 dari 70 negara. Hal ini menandakan rendahnya minat baca siswa Indonesia. Dan tahukah kamu mengapa peningkatan literasi siswa itu penting? Tingginya tingkat literasi sebuah negara menandakan siswa sudah mampu mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas, sehingga kelak mereka siap menjadi generasi terbaik penerus bangsa. Untuk mendukung peningkatan literasi bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan gerakan literasi sekolah. Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca buku non-teks pelajaran, peningkatan pemahaman melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan, serta pengembangan pembelajaran berbasis literasi dalam semua mata pelajaran.